Halo pemirsa, orang tua mahasiswi tersangka pembuang bayi diusir warga dari Rusun Jatinegara, Jakarta Timur. Bayi selamat karena saat dibuang dipergoki warga. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 Jajaran Kuda 86. Pemirsa, gudang pakan ternak yang berada di dekat permukiman terbakar hingga membuat warga panik. Penyebabnya diduga korsleting dari amper listrik. Kepulan asap melambung tinggi menghanguskan gudang toko tani teladan di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Jambi. Warga sekitar sempat panik karena bangunan berdekatan dengan permukiman warga. Gudang tempat penyimpanan serta pengolahan pakan ternak tersebut membuat kobaran api dengan cepat membesar. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik karena saat awal kejadian terdapat percikan api di sekitar meteran listrik. Iya, aku sedang menggawe di depan. Oh. Jadi sebelumnya ada kelihatan di meteran, aku bingung kan. Ya. Mau ambil apa, tahu api langsung nyambar gitu. Jadi penyebabnya ke apa ya, konslet ya? Kayaknya dari depan, dari meteran. Ya. Dari meteran? Iya. Ini adalah gudang daripada usaha tani. Jadi kita dari Damkar menurunkan 5 armada. Jadi untuk sumber api, untuk sementara waktu dan kerugiannya belum dapat kita sampaikan. Akibat kebakaran, pemilik gudang alami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor yang dikendarai seorang wanita terbakar usai mengisi BBM di SPBU Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Api muncul dari bawah tangki bahan bakar. Sepeda motor terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Raya Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah kendaraan keluar dari SPBU khawatir api membesar. Petugas berupaya memadamkan api, dan menurut saksi, sebelumnya sepeda motor yang dikendarai seorang wanita ini mengisi penuh BBM. Namun seakan dinyalakan, api tiba-tiba muncul dari bagian bawah tangki bahan bakar. Kasus ini masih diselidiki polisi. Akibat pecah ban, mobil pickup yang membawa belasan pekerja kebun kopi terguling di Jalan Raya Ijen Bondowoso, Jawa Timur. Belasan penumpang luka, diduga mobil kelebihan muatan. Di daerah Wonosari. Mobil pickup yang membawa 14 penumpang terguling di Jalan Raya Ijen Desa Rejo Agung Bondowoso, Jawa Timur. Para korban yang merupakan pekerja kebun kopi alami luka-luka. Menurut warga, kecelakaan bermula saat pickup melaju dari arah Ijen menuju Bondowoso. Saat tiba di TKP, diduga mobil alami pecah ban dan oleng hingga terguling. Sementara pickup dimuati 15 orang plus sopir. Selanjutnya terjadi kecelakaan diduga pecah ban yang mengakibatkan kendaraan uling dan kendaraan mengalami kerusakan yang terguling. Meski tidak ada korban tewas dalam peristiwa ini, namun beberapa korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kasus kecelakaan ini telah ditangani aparat Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Sebuah mobil terjun ke sungai di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tragis, pengemudi mobil tewas dan 2 penumpang luka-luka. Musik.
Bersama warga, relawan mengevakuasi pengemudi mobil yang tewas usai terjun ke sungai di tepi Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar Jekan Raya Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak ada yang mengetahui kronologis kejadian kecelakaan tersebut karena mobil beserta 3 penumpang sudah berada di sungai. Selain pengemudi, 2 penumpang lainnya di dalam mobil selamat. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya. Juga nggak tahu juga kejadiannya itu, tiba-tiba sudah di sini, ada yang sudah di dalam, terpaksa kita bantu juga buat cari. Bapak tadi mulai sudah terjemput dalam sungai? Sudah dalam sungai. Berapa orang di dalam mobil? Mereka bertiga, yang jadi korban yang supirnya. Satu meninggal? Ya, yang jadi korban meninggal yang supir. Ini laka tunggal, Pak? Laka tunggal, ya. Kecelakaan ini ditangani petugas laka lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aden Sata Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang penjamret handphone babak belur di amuk warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku yang mengendarai motor ditangkap warga saat kabur melawan arah. Pemuda ini menjadi bulan-bulanan setelah kepergok menjamret handphone di Jalan Imam Syafi'i, Jakarta Pusat. Warga yang geram terus menganiaya pelaku sepanjang jalan. Pelaku, M, bahkan sempat tersungkur di aspal jalan. Peristiwa bermula ketika pelaku menggasak handphone seorang pejalan kaki Minggu dini hari. Warga yang mendengar teriakan korban mengejar pelaku yang berupaya kabur dengan mengendarai motor. Pelaku tertangkap dan dianiaya warga. Petugas yang melihat aksi main hakim yang dilakukan warga menggiring pelaku ke Polsek Sawah Besar. Ada yang nyabut kunci, saya nggak tahu siapa yang nyabut kunci. Udah itu doang saya tahuin. Itu tadi dia naik motor apa, Pak? Mio Soul GT. Mio Soul warna? Warna putih. Itu dia ketangkap di sini ya, Pak ya? Di sini pas, lawan arah. Jalan apa ini, Pak? Waduh, nah Jalan Imam. Pelaku diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah seorang pedagang handphone di Cengkareng, Jakarta Barat dibobol maling. Pelaku menggasak emas dan 80 handphone milik korban. Saat beraksi, pelaku berpakaian rapi agar tidak dicurigai tetangga korban. Dua pria ini terekam CCTV menyetroni sebuah rumah yang ditinggal penghuninya di Jalan Mawar F15, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat rumah sepi, para pelaku yang mengendarai sepeda motor membobol kunci pagar. Tak butuh waktu lama, komplotan pencuri ini merusak pintu rumah korban dan membawa kabur sejumlah unit handphone dan emas dari dalam kamar. Peristiwa terjadi ketika korban bersama suaminya sedang berada di kantor imigrasi. Ketika pulang, korban mendapati kondisi pagar rumah terbuka, pintu rumah tercongkel, dan kamar berantakan. Ke kamar ternyata barang-barang saya semua hilang dari kamar depan, yang di tengah juga berantakan, sama yang di belakang juga udah berantakan. Dan posisi handphone-handphone saya udah nggak ada sama sekali. Pon itu sekitar 80-100 unit ya, tapi yang terdata sekitar 80. Kita sudah lihat dari rekaman CCTV, ya sementara kita masih lakukan pendalaman. Korban mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah. Kedua pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, penembakan seorang pendeta di teras rumahnya di Deli Serdang, Sumatera Utara ternyata dipicu dendam. Pelaku merencanakan pembunuhan karena tersinggung korban menolak bayar iuran kebersihan dan keamanan. Pelaku penembakan terhadap Fernando Tambunan, seorang pendeta, di teras rumahnya di perumahan Victory Land, Dusun 3, Deli Serdang, Sumatera Utara, berhasil ditangkap polisi. Pelaku Zulkarnain alias Zul Balok, diringkus polisi di bengkel motor di Deli Serdang 3 hari pasca kejadian. Penembakan dipicu lantaran pria 47 tahun warga desa Jaharum A tersinggung korban menolak membayar iuran kebersihan dan keamanan. Pelaku yang dendam merencanakan pembunuhan menggunakan senapan angin. Korban yang berada di teras bersama istrinya ditembak pelaku dari balik bukit di seberang rumah korban. Kejadian ini
didasari oleh rasa dendam dari pelaku terhadap korban, ya, yang mana diawali terkait dengan pengelolaan keamanan lingkungan perumahan. Tidak ada yang kesepakatan antara salah satu warga, Bapak Pendeta, kepada pelaku, sehingga terjadilah kemarin penembakan yang dilakukan oleh tersangka dia. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang tukang bubur ayam di Bekasi, Jawa Barat dianiaya diduga oleh pelaku begal. Korban terkena senjata tajam hingga mengalami luka di leher dan wajah. Nur Erwin, tukang bubur keliling warga desa Sukabakti, terluka akibat dianiaya dua orang tak dikenal diduga pelaku begal di Jalan Raya Sriamur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang mengendarai motor terkena senjata tajam di leher dan wajahnya. Peristiwa berawal saat korban berpas-pasan dengan dua pelaku yang berboncengan motor. Satu pelaku melayangkan senjata tajam ke arah korban. Korban bisa menyelamatkan diri dan mencari klinik terdekat. Pas jalanan nggak enak ya, dari sana ada motor kenceng, saya kan masa jalanan nggak enak langsung jalan, agak terus kan pelan di kenceng dari dia pas usaha dekat saya, saya langsung ditebas begitu. Itu pakai apaan bang senjatanya? Ya kemungkinan kayak celurit gitu, kalau bukan celurit nggak bakalan dalam. Minimnya lampu penerangan jalan serta tidak adanya patroli polisi membuat jalan raya tersebut rawan kejahatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Aksi pencurian di toko sembako di Pasar Banjarjo, Bojonegoro, Jawa Timur terekam CCTV. Berpura-pura membeli 50 kg beras, pelaku membawa kabur tas korban berisi uang 1,5 juta rupiah. CCTV merekam komplotan pencuri yang beraksi di kios di Pasar Banjarjo, Bojonegoro, Jawa Timur. Seorang pelaku menunggu di depan kios untuk memantau situasi. Sementara rekannya bertugas mengeksekusi, berpura-pura membeli beras sebanyak 50 kg. Memanfaatkan kelengahan korban yang sibuk mengemas beras, pelaku melancarkan aksinya. Pelaku membawa kabur tas korban berisi uang 1,5 juta rupiah serta sejumlah barang berharga lainnya. Belum orangnya sudah gak ada. Orangnya pura-pura beli atau gimana bukan itu? Apa yang minta itu berasal 50-an itu, tapi saat itu 25. Kan ada dua pelaku terkait perbuatan yang dilakukan, yaitu mengambil satu buah tas yang menurut keterangan daripada korban bahwa isi dari tas tersebut adalah uang tunai sebesar 2 juta. Kedua pelaku dikejar polisi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang emak-emak penumpang motor dianiaya oleh pemuda di Depok, Jawa Barat. Pelaku beralasan kesal karena motornya tersenggol motor korban. CCTV merekam aksi seorang pria berkendara motor menganiaya emak-emak berboncengan di Jalan Reni Jaya Utara 2, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Usai menganiaya, pelaku berputar balik, kembali menghampiri korban. Pelaku kembali menganiaya korban dengan alasan korban telah menyenggol kendaraannya. Meski sempat diamankan warga sekitar, namun pelaku kabur melarikan diri. Peristiwa penganiayaan ini terjadi saat korban bersama tetangganya hendak ke acara pernikahan. Iya, dia langsung. Itu muka pertama kena apa kena ya? Kena ini. Itu yang kena di jidat iya, itu ya, Bu? Iya, kena di jidat. Itu pertama, pukul pertama. Terus saya kaget. Yang bawa motor berhenti, langsung saya tanya, ngapain lu mukul-mukul gua? Dia muter balik. Dia puter balik, lu udah nyerempet-nyerempet gua, kata dia. Gua gak nyerempet-nyerempet lu. Dia turun dengan kasarnya, turun langsung nampar saya yang kedua. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV serta keterangan visum dari dokter, korban laporkan aksi pelaku ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor masuk ke jalur tol Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Pelaku diduga mengikuti aplikasi penunjuk arah di handphone.
Video amatir merekam aksi seorang wanita berkendara motor masuk ke jalur tol Cileunyi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman tersebut, pelaku berada di jalur kiri tol diduga membahayakan pengendara lain. Pelaku mengarah ke pintu tol Buah Batu ini dengan kecepatan tinggi. Aksi masuk tol juga sempat terjadi pada ojek online berpenumpang. Pengendara tersebut diduga masuk ke dalam jalan tol Cileunyi dikarenakan mengikuti aplikasi petunjuk arah di ponsel. Menyiapkan secara standar untuk perambuan di awal dan sampai di kebanyakannya itu ya pengakuan dari pengguna kendaraan sendiri itu kebanyakan karena diarahkan oleh Google Map. Dan kemungkinan untuk pengendara roda 2 ini tidak merubah setting bahwasanya mereka menggunakan roda 2 tapi tetap menggunakan settingnya roda 4 akhirnya diarahkan ke. Atas peristiwa ini, masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu fokus arahan dari aplikasi petunjuk arah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervanda Fit iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya di Bekasi dianiaya polisi gadungan. Motif pemerasan, pelaku menuduh suami korban terjerat narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Bantuannya, 8, 7, 7, 8, 9, 10.